sebentar lagi udah mau imlek nih. Tapi kok Koko sama Papa masih aja ribet. Sudah Papa bilang, jangan kamu berani-berani lagi diminta dibeliin kamera baru. Itu kamera kan masih bisa dipakai. Papa nggak ngerti sih. Kamera ini udah kuno banget. Malu aku buat jalan-jalan. Ah, kamu gimana sih? Tahu gak sih cari duit susah? Ah, Papa. Ah, ini gara-gara gua selalu ngemanjain anak. Begini nih akibatnya. Gak tadi untung. Pikiran aku susah. Tuhan, tolong dong kasih kebahagiaan ke keluarga kita untuk melewati imlek tahun ini. Bapak cari siapa ya? Apa benar ini rumah Bapak Abut? Iya benar. Boleh tolong panggil Bapak Abut? Sebentar ya, saya panggil Papa saya dulu. Iya, dengan saya sendiri, Anda siapa ya? Perkenalkan, nama saya Wendy. Oh iya, mari Dek Wendy, silakan masuk. Oh iya, sebelum saya masuk, saya diutus oleh atasan saya untuk memberikan satu di antara 4 angpau ini yang berisi kekayaan, keselamatan, keharmonisan, dan kesuksesan. Jadi Bapak harus memilih satu di antara 4 angpau ini sebelum saya masuk. Oke lah kalau gitu, kita akan kembali, kita akan diskusikan dulu. Oke, saya tunggu dari sini ya. Oh ya Hendra, ini nanti Papa pilih kekayaan ya, supaya nanti kalau Papi kaya, Papi bisa memenuhi semua kebutuhan kalian. Ah nggak mau Pak, pokoknya gue mau kesuksesan. Gue mau karir saya lebih sukses Pak. Nggak mau. Kayaknya keselamatan itu lebih bagus deh. Ah, kekayaan lebih penting. Kesuksesan lebih penting, karir saya Pak. Kekayaan udah, kekayaan aja nanti. Papa, terus keharmonisan itu apa ya? Keharmonisan. Betul juga ya. Okay. Kayaknya keluarga kita lagi lebih membutuhkan keharmonisan. Kita tidak butuh kekayaan, kita tidak butuh kesuksesan, kita tidak butuh keselamatan. Seperti keharmonisan kita lebih penting, Pak. Kita pilih keharmonisan saja ya. Iya, iya, iya. Iya, iya, Nak Wendy. Setelah kami diskusi, kami memilih amplop yang keharmonisan. Loh. Bukannya tadi Wendy bilang kami cuma bisa mendapatkan satu? Bapak betul sekali, tapi saya mempunyai ketentuan di mana jika Bapak memiliki keharmonisan, maka Bapak akan mendapatkan kekayaan, kesuksesan, dan keselamatan. Oh, kalau begitu terima kasih sekali ya. Ayo, mari silakan masuk kalau begitu. Tidak perlu, saya langsung pergi saja. Terima kasih, Nak Wendy. Akhir setelah sekian lama, kami tidak melewati Imlek dengan baik. Dan tahun ini adalah yang paling luar biasa, karena kami bisa hidup bahagia. Halo guys, kita dari PW Production. Kita ingin mengucapkan Happy Chinese New Year. Gongxi Fatai. Terima kasih guys yang sudah nonton video ini. Kiranya kalian suka dan share.
kalian. Sampai ketemu di next videonya. Kongsi Pacai sekali lagi. Kongsi Pacai. Bye-bye.